Halo sahabat pecinta bonsai, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat semuanya. Alhamdulillah, kali ini saya bisa upload lagi video di channel YouTube. Setelah sekian lama, saya nggak bisa buka akun punya saya ini. Nah, kebetulan ada trouble, ada gangguan. Dan akhirnya akun YouTube saya ini nggak bisa dibuka, tapi alhamdulillah sekarang bisa kebuka lagi dan saya bisa upload lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Nah, semua rekan-rekan, sahabat-sahabat pecinta bonsai juga lagi pada sehat. Dan kebetulan kali ini saya ini ada kiriman nih, atau ada salah satu temen yang ngasih, kebetulan nggak dirawat, ini Hokianti Mikro. Sekalian upload yang perdana juga di kesempatan siang hari ini. Temen saya ngasihin Hokianti Mikro ini masih prospek, masih bahan. Saya nggak kerawat. Temen saya juga berangkat ke luar negeri. Ada satu pekerjaan dikasihin atau dititipin ke sini. Dan ini juga nggak tahu nih, mohon masukannya, mohon sarannya, ini mesti digimanain ini. Apa mesti di ground dulu atau gimana nih Hokiantinya nih? Ya, sambil coba-coba upload lagi video di channel YouTube. Mohon dukungan, saran, masukannya dari sahabat-sahabat pecinta bonsai semua, dari sahabat-sahabat semua. Dan bismillah, ke depan kita ramaikan lagi dunia perbonsaian, khususnya yang ada di wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya. Ini Hokianti Mikro. Berapa lama berarti ya? Ada 1 tahun kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun saya nggak bisa buka akun punya saya ini. Jadi nggak bisa upload video. Ada juga beringin kimeng ya, masih prospek lah. Masih prospek, mudah-mudahan ke depan bisa gimana ya? Bisa membuahkan hasil yang maksimal. Ada 1000 bintang, ya masih kecil, ukurannya masih kecil, dan ini rata-rata ukurannya di mini, di small. Ini juga 1000 bintang, sama ukurannya small, ukuran kecil, tapi di atas mami. Mohon masukannya, sarannya dari para sehu, dari para master, dan juga mohon dukungannya buat semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta bonsai, pecinta tanaman. Masih prospek, masih kawat waring juga belum dibuka, nanti kita buka. Sayang nggak keurus nih sama yang punyanya, tadinya nggak keurus. Oke, mungkin gitu aja dulu. Buat sahabat-sahabat pecinta bonsai, mohon dukungannya untuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe, comment, like. Nanti kita sambung di video berikutnya. Bila hitapi kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu akar.